Ore. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi akan membuat info tentang dunia elektronik ya, sound system. Kan kita udah ada paket dan paketnya sendiri cukup besar ya ukurannya. Paketnya sendiri adalah speaker ataupun ya bisa dibilang salon ataupun speaker ya. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Nggak terlalu jelas ya soalnya silau. Kalau begini tuh jelas dia. Pribadi beli di sebuah toko online ya. Nah ini tokonya. Kalau tokonya sendiri ya nggak kelihatan, mas. Nggak usah. Belok. Langsung kita eksekusi ya. Ini speaker Curve V10in. Kalau harga satuannya itu di toko onlinenya 90-an ya, 90-an. Belum ongkos kirim. Nyampe sini ya demikian ya. Belum ongkos kirim ya, 90 ribuan kalau nggak salah. Sudah, langsung kita buka aja. Nah ini ya, pribadi buka dulu. Dari mana dulu ini? Set. Jadi kalau buka-buka begini semuanya sekali ya. Barang-barang baru ya. Ini bungkusnya ya rapi ya, ya nggak terlalu rapi amat ya, rapi dan aman ya. Untungnya nggak hujan. Kalau hujan ini ya. Tuh nggak ada ya. Nah ini speakernya seperti ini ya. Aduh, terbalik. Kur 1025 100 SUWPPLS. Itu pribadi nggak mudeng kalau yang itu. Sampingnya ya ini set. Maksimal power 300 watt, impedance 8 ohm, koalisi jumlahnya itu 1 ya. Sama, udah, saja. Curve by Sinar Baja ataupun kayaknya ini Sinar Baja. Pribadi dulu beli itu Curve itu Sinar Baja ya, ini plasterannya. Plasterannya. Ya pokoknya plasterannya lah. Nah, lanjut lagi. Ini udah di depan kita paketnya ya, unitnya ya, unitnya. Dan sekarang langsung kita buka aja. Langsung dibuka. Dulu itu pribadi beli Curve yang 8 in. Itu apa ya, ini ya, isolatifnya itu ada logonya Sinar Baja. Nah ini ada buku manual, buku informasi ya. Kita baca dulu, mirip dengan ACR ya. Memang karena produknya ini kalau nggak salah ya dari SBE, Sinar Baja Elektrik. Bisa dibaca sendiri ya, konpa bertahan terhadap cuaca, dilapisi dengan lapisan water resistant sehingga speaker cocok diaplikasikan untuk indoor atau outdoor serta dapat menghasilkan suara yang lebih baik. Yes, dibaca sendiri. Daya magnet of desain motor yang melalui hasil pengukuran VIE sehingga memberikan daya magnet yang optimal. Minimum kompresi, low kompresi. Converter didesain dengan ventilasi udara pada bagian neckcon sehingga memberikan sirkulasi udara yang baik dan mengurangi kompresi udara pada speaker. Nah ini kalau detailnya ini, diameter speaker inch 10 in 254 mm, impedance 8 ohm,
maksimal power 300 watt, lebar daerah frekuensi 45 Hz sampai 6800 Hz. Sensitivity, nah itu 90 dB, diameter cone efektif 211 mm, medan magnet 0,78 T, berat magnet, nah itu berat speaker, voice coil diameter 25,4 mm. Nah ini lagi apa lagi nih, pokoknya dibaca sendiri aja, suasana dewe. Nah ini respon frekuensi, frekuensi respon ya, dari yes pokoknya ngerti dewe lah, gak mudeng kalau ini. Nah ukurannya sendiri ya, ya bisa dilihat sendiri. Nah bisa dilihat sendiri ukurannya. Nah, belakangnya ya wis ngono kuwi, respon bass. Terus ada referensi box. Nih kalau mau beli ya. Wis pokoknya sinar baja elektrik. Kita fokus pada unitnya, kurve 300 watt impedance 8 ohm 10 in ya. Di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi, nggak dapat apa-apa. Kalau di ACR yang woofer yang kayak itu, nah itu ada pinggiran apa ya, seltip kayak busanya itu gak ada, ini gak ada. Terus dapat baut kalau di ACR woofer, kalau ini gak dapat baut, cuma unitnya ya, unitnya. Kalau desainnya ini hampir mirip dengan ACR woofer, nanti pribadi akan buat sendiri perbedaan antara ini dengan ACR woofer. Kalau daunnya hampir mirip sama ini ya, lumayan lah ya, lumayan lumayan. Kalau untuk miniatur ya wis mantep lah, ini abotnya abot abot, gak terlalu abot ya. Magnetnya kiro ya, magnetnya sekisaran wis tak ukur, tak ukur, tak boleh ukuran sih, ukuran akurat. Nah ini wes tak tak nonton kodus sih, ukur sih kiroi. Magnetnya kurang lebih 10 cm, 10 cm kurang lebih ya, kurang lebihnya ya 10 cm. Nah itu 10 cm. Terus tebalnya, tebalnya tebalnya 1,9 cm. Ya gitu aja. Tuh tuh kurve, daunnya ya lumayan lah. Kalau dari segi keluarnya ya wis meledot-meledot iki, mergo pengiriman paling rangkanya kurang kuat. Meledot-meledot, namanya speaker murah ya meledot-meledot. Ini harus diluruskan dulu ini pengirimannya. Kalau dari segi pinggiran kurang baik ya, kurang baik, kurang kokoh lah, tapi harga murah ya sedeng lah. Terus dalemannya ini ya lumayan. Terus konektornya
ya umum lah, pakai solderan. Ya lumayan lah, nanti pribadi akan coba hasil suaranya. Udah mungkin itu aja, tuh agak tebal ya. 1,9 cm. Terus ya udah itu aja. Kalau dibandingkan dengan ACR Pro yang 10 in ya lebih bagusan 10 in yang CR. Ini kan cuma speaker murah. Jadi kalau dibandingkan nanti pribadi akan bandingkannya. Beratnya lebih berat yang ACR woofer. Nanti pribadi akan buat video tersendiri. Sudah, sekian dan terima kasih. Kalau ini tipis ya, besi ini, besi kayak seng, tipis sekali. Ya harus dimaklumi aja, namanya harga murah ya. Yang penting suaranya, kalau rangka sih nggak terlalu penting ya. Tapi kalau dalam pengiriman, biasanya ya tesok-tesok. Udah. Sekian dan terima kasih. Monggo silahkan, apabila ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Woofer. Nah ini dia. Udah, sekian dan terima kasih. Monggo. Assalamualaikum. Joget. Terus. Kayak iso mabur, guys. Joget terus. Muni lo muni.